Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya, karena di episode kali ini kita akan reaction video lagi guys. Yippee. Tapi di sini Babylah sendirian aja guys ya, gak bersama Mocil gitu kan, karena Mocil lagi tidur. Babylah reaction video ini jam 12 malam guys, agar jiwa adrenalinnya Babylah itu timbul gitu kan. Karena di episode kali ini kita akan reaction trailer Garden of Banban capture ketiga karakter baru. Oh my mom. Nah, kalian lihat di sini ada dua karakter baru guys. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna pink. Di sini Baby Del tertarik banget sama karakter baru yang berwarna pink ini. Kepalanya kayak pigi gitu, tapi di perutnya ada mata dan sebuah mulut, guys. Bayangkan. Asli karakternya benar-benar sangat-sangat mengerikan dan menyeramkan. Baby Del reaction video ini jam 12 malam guys ya, agar adrenalinnya Baby Del timbul, agar Baby Del gak menjadi seorang penakut lagi seperti Mocil gitu kan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Sudah pengen kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai reaction videonya. Di sini Baby Del mengambil video dari channel Bagi Hagi guys ya. Dia adalah seorang YouTuber yang membongkar karakter-karakter baru Garden of Banban nih. Dan kemarin Baby Del nonton di channelnya Bang Melobi, dia udah reaction karakter baru yaitu Silent Steve. Padahal Baby Del pengen reaction sih, tapi Bang Melobi kan udah, kan nonton aja di channelnya Bang Melobi guys ya. Tapi kalau kalian setuju Baby Del untuk reaction, komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu Garden of Banban 3 New Second Teaser Trailer guys. Jadi ini kayak lanjutannya trailer Garden of Banban Capture 3 yang pertama guys ya. Ini ada trailer keduanya. Oke guys, ini dia Garden of Banban 3 New Second Teaser Trailer. Dan di thumbnailnya kalian bisa lihat semua karakter Garden of Banban. Di sini yang baru ada yang berwarna biru, hijau, dan juga warna pink. Ada juga warna ungu guys. Ini karakter apa cuy? Apakah kalian udah mengetahuinya? Komentar di bawah banyak-banyaknya ya. Semakin lama semakin keren aja karakter-karakternya. Dan kalau Baby Del lihat sekilas, yang warna biru ini mirip banget sama Stinger Flynn guys ya. Tapi matanya dua, ada mulut, dan ada tangannya juga. Maksudnya perbedaannya ada jari-jarinya gitu tangannya. Kalau Stinger Flynn kan kayak tentakel doang nih. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung reaction videonya aja guys. Di sini ada sebuah pintu karakter baru, tapi Baby Del gak tahu namanya siapa. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah aja guys ya. Dan ini si misterius siapa Baby Del lupa guys ya. Ini juga karakter baru Garden of Banban nih. Oke, pintunya dibuka. Dan ngomong-ngomong, di game Garden of Banban dimulai dari capture 2 nya itu, lampu-lampunya itu sedikit redup gitu guys ya. Ada sih cahaya, tapi kayak kita membutuhkan pencahayaan seperti senter gitu. Dan ini membuat gamenya semakin horror gitu guys. Gak terlalu gelap, tapi kurang terang aja. Apalagi lorong-lorongnya panjang banget. Wow, di situ ada patung si babi berwajah duanya guys. Dan ini kelihatan seperti kafeteria atau kantin gitu. Apakah dia adalah seorang chef? Chef yang menggunakan anak-anak sebagai bahan makan aja guys. Oh my, mau mengerikan banget. Baby harus ganti facecam aja gak sih? Facecam babi gitu kan? Bayang. Oke, mungkin Baby akan menggunakan facecam ini guys ya, untuk reaction spesial karakter baru Garden of Banban. Baby kelihatan kayak gemukan gitu ya. Oke, kita mulai. Di sana ada gambar piginya, dan ini dia patung emasnya dipegang balon dan kue ulang tahun gitu. Dan ini juga pintu dari karakter baru Garden of Banban guys, berwarna biru. Oke, kameranya berpindah ke sini lagi. Semoga gak ada jumpscare-jumpscare-nya. Ini tempat tidurnya gitu guys. Kenapa gambar pintunya horror gitu kan? Anak-anaknya jadi takut guys. Oke, Baby agak terganggu dengan wajah pigi ini. Baby ganti lagi jadi manusia serigala aja nih. Dan kameranya berpindah ke kantin ini lagi. Ini bukan kantin biasa guys, ini seperti tempat lomba masak gitu. Lihat aja nih, banyak kayak kompor-kompor gitu. Oke, namanya adalah Chef Pixter guys. Have more, get bigger. Makan lebih dan jadilah besar. Bener gak sih artinya? Mohon maaf kalau salah guys ya. Dan ini juga karakter barunya. Saya masih gambar doang guys ya. Apakah kita akan melihat bentukan asli dari karakter-karakter baru Garden of Banban?
ban-ban. Wow, ini jejak kakinya kan guys. Kalau nggak salah kaki babi itu bentuknya kayak V gitu. Ini mungkin dia habis masak gitu, mungkin masak yang bertepung, terus mungkin berantakan sampai jatuh-jatuh di lantai. Jadi kakinya diselimutin dengan tepung dan saat dia jalan akan membekas gitu guys. Nah kalian lihat di sini bukan seperti dapur biasa guys ya. Ini kayaknya tempat belajar masak gitu deh. Oke bibirnya kok merinding kocak. Ini udah hampir jam 00:30 guys ya. Itu karakter baru lagi guys. Oh my mom. Please jangan ada jump scare kocak, ini serem banget juga wajahnya ini. Oke kameranya semakin lama semakin cepat berpindah-pindahnya. Oke. Terus ada sebuah kulkas guys. Oh my mom. Oh my mom. Itu dia telinga si piginya guys. Fixter ya namanya. Oke ini dia gambar dari karakter baru Garter of Bambam. Bentar dulu guys. Ini kenapa kayak kepisah gitu ya. Ini seperti versi XC-nya. Dan ini seperti versi baiknya. Eh mereka gak baik sih. Kalau sama horror guys. Oh my mom. Wow. Semoga aja karakternya cepat rilis di Roblox guys ya. Oke guys, kita lanjut ke gameplaynya. Inilah Garter of Bambam 3 iPhone. What happened to Gian Xian Fiddles? Ini adalah Captain Fiddles tapi versi raksasa guys ya. Bibile pikir itu adalah karakter baru yang ini. Tapi Bibile juga berpikir ini kan tangannya kecil dan ini tangannya besar gitu. Ini mirip banget seperti Captain Fiddles. Dan ternyata benar guys ya, ini adalah Captain Fiddles. Dan kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan Captain Fiddles warna sian ini. Jadi Captain Fiddles itu ada banyak macam sesuai warna-warnanya gitu guys namanya guys ya. Kayak contoh di gameplay ini itu adalah sian Fiddles guys ya, sesuai warnanya. Dan disini playernya naik kereta. Dan Bibile juga udah nonton di channelnya Bang Melobi, kalau nggak salah playernya itu melarikan diri dari Silent Sea menggunakan kereta ini guys ya. Dan di situ kalian bisa melihat si Slow Sea Lane mengejar. Bayangkan guys, itu siput loh ngejar kereta kocak cepet banget. Oh my mom. Dibongkar gerbong keretanya. Apakah dia akan ketangkap playernya guys? Dibongkar lagi gerbongnya. Oh, untuk menghalangi Slow Sea Lane mengejar guys ya. Jadi player yang menghancurkan gerbongnya sendiri. Kebongkar lagi. Oh, bukan player yang membongkar gerbongnya guys, si Slow Sea Lane kalau nggak salah. Dan sedikit informasi kalau nggak salah juga, yang mengendarai kereta ini adalah si Sheriff Toaster guys ya. Apakah Sheriff Toaster baik? Komentar di bawah dulu guys. Oke, Slow Sea Lane-nya terus mengejar. Memang mengerikan banget wajahnya kocak. Walaupun dia senyum gitu kan. Kalau di lorong gelap ini kayak ada yang aneh. Dan Slow Sea Lane terus mengejar sambil membongkar-bongkar gerbongnya guys. Wow, kaget kocak bayang. Oh my mom. Asli bener-bener kaget. Lihat aja, gimana kagak mau kaget gitu kan. Tiba-tiba playernya menghadap ke belakang. Asli bener tiba-tiba merinding. Ini jam 00:30, semua udah pada tidur. Bener-bener berisik teriak-teriak. Lihat guys wajah si Sheriff Toaster-nya. Walaupun dia senyum, ngeri banget. Buat bener-bener merinding aja. Di sana ada drone-nya. Drone-nya mengeluarkan cahaya hijau. Dan itu di mata Slow Sea Lane-nya ada apa guys. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu ya. Itu kayak ketembak gak sih? Tuh. Kayak ditembak matanya. Dan matanya jadi loyo. Mungkin obat bius guys. Oke, ditembak lagi. Dan matanya loyo juga. Ditembak lagi. Yang nembak apaan guys ya? Itu seperti tembak mainan itu loh guys ya. Yang kalau kita tembak ke dinding, pelurunya itu bisa nempel. Dan sepertinya yang nembak adalah Sheriff Toaster-nya. Bukan dari drone-nya guys ya. Dan tiba-tiba ada tangan yang sangat besar menghancurkan Slow Sea Lane-nya. Dan itu sepertinya tangan dari Jumbo Joss guys. Tapi ini warnanya hitam. Apakah ada Jumbo Joss warna hitam juga? Oke, berpindah tempat. Itu kayak rel kereta. Keretanya hancur guys, nabrak cuy. Apakah Sheriff Toaster-nya baik-baik saja? Oke, playernya kebingungan. Oke, itu warna kuning-kuning. Apakah cairan dari Slow Sea Lane? Itu bekas bolong yang diakibatkan oleh Jumbo Joss. Dia dapat kartu kuning guys. Memang. No! Kering marik gak sih guys? Lihat ya, itu kayak dia jatuh minta pertolongan gitu. Tapi ditarik si Sheriff Toaster-nya. Udah gak ada. Oke. Itu ruangan si Pixter. Dan itu ada cahaya seperti mata gitu. Itu siapa guys? Dan di sini ada ruangan juga. Dan ada karakternya. Maksudnya monsternya. Tapi baru kelihatan matanya doang guys ya. Ada 3 karakter baru. 4 guys totalnya. Oke. Wow, ini kelihatan besar banget nih guys. Ditutup pintunya. Oke, Bibile udah mulai merinding. Wow. Kalian lihat Captain Fiddles-nya besar banget cuy. Oh my mom. Apakah yang membunuh Slow Sea Lane tadi adalah Captain Fiddles dan bukan Jumbo Joss guys? Soalnya kan Jumbo Joss mati di episode yang pertama, The Old Touch. Oke, di sana kayak ada cahaya gitu. Meet the family. Bertemu dengan keluarga. Ya, udah berakhir kocak. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini judulnya Garten of Bambam 3 Gian Xian Fiddles Wanna Play a Game. Dia akan main sebuah game si Captain Fiddles-nya guys ya. Diulang dari yang ini. Adegan di mana dia mendapatkan kunci dan Sheriff
coasternya ditarik guys ya. Kita akan percepat aja biar nggak kelamaan videonya. Kan tadi sampai di sini dan ada dua pilihan jalan. Oke. Okay. Dan Captain Phillipsnya nggak gerak. Apakah dia udah meninggoy guys? Oke, okay, playernya akan menggunakan kunci untuk pintu kah? Oh, untuk cahaya guys ya, penerangannya. Wah, dikejar sini. Loh, kok dia udah nggak ada guys? Posisian Phillipsnya udah nggak ada di sini. Oh, ini kayaknya kejar-kejaran di lorong deh. Kita coret-coretan dinding. Oh, ini game TikTok kalau nggak salah ya. Ada drone. Wow, ada sebuah tangan yang sangat besar guys. Oh, si Anfides ini kayak menghalangi jalannya. Dan kita harus main tiktok gitu. Kalau kita menang, mungkin si Anfides ini gak akan menyerang kita dan membiarkan kita lewat gitu kali ya. Oke, okay, dia lingkaran dan player yang X. Wow, pakai drone main tiktoknya. Keren banget guys ya. Oke, okay, ayo player menangkan permainan ini. Ya, di sini dong kocak. Yah, gimana dong? Ya, draw guys ya. Dimulai lagi. Pokoknya sampai menang sepanjang jalan kayaknya guys. Oke, okay, player pilih yang di tengah. Dan Sian Fiddles memilih yang di sebelah sana. Player pilih yang ini. Dan Sian Fiddles pilih yang ini. Sini nih. Ini di sini. Nah, bener banget. Dia pilih si jago. Ya, dihalangi guys. Yang ini nih. Ini di sebelah sini. Oh, dia pilih yang di ujung guys. Ya, kagak menang-menang dong kalau kayak gini kocak. Kita lanjut lagi. Ini udah yang ketiga kali guys ya. Player pilih yang tengah lagi. Dan Sian Fiddles pilih yang sebelah kanan. Player pilih yang di ujung. Nah, sekali lagi di sini, 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 sini. Dan yeay, berhasil guys. Oke, apa yang terjadi kalau dia berhasil? Wow, dia marah guys karena dikalahkan. Kalian lihat dia langsung nabrak tembok cuy. Boom, wow, badannya besar banget. Oke, kita langsung lanjut aja yang berikutnya. Ada Garden of Banban 3 Meeting with Chef Pixter. Apakah kalian udah siap untuk melihat karakter barunya guys? Oh, diulang lagi guys ya. Oh gitu, mungkin agar kita mengingat episode sebelumnya apa yang terjadi gitu. Oke, kita akan percepat aja sampai dia menang. Oke, ini dia guys. Dan Sian Fiddles yang membongkar temboknya. Kabur, 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 cepat kabur. Kabur, wow. Dia menghancurkan kontainer. Oh, ada kontainer-kontainer di dinding atas gitu guys. Jadi kayak Sian Fiddlesnya menabrak dan akhirnya kontainernya jatuh guys ya. Oke, dia menunduk. Kalau dia lewat tengah langsung kegeprek, langsung ninggoy guys ya. Ayo, cepat, cepat, cepat. Itu dia si Sian Fiddlesnya mengejar guys. Oh my god. Lewat pinggir, hati-hati. Oh, ada cairan-cairan hijau juga. Apakah kalian melihatnya? Ini dimana pintunya guys? Sian Fiddles terus mengejar. Wah, kalau kalian di posisi ini gimana guys? Kalian komen di bawah ya. Kalau baby udah pipis di celana sih, apalagi Mochi udah pingsan kayaknya guys ya. Waduh, besar banget monsternya. Oh, dia masuk ke ruangan si Chef Pixter guys. Apakah dia berhasil? Ayo cepat, cepat, cepat. Wow. Oh my mom, dia mendobrak temboknya. Tapi di sini ada sebuah jembatan gitu. Jadi saat dia menabrak, dia malah jatuh di jembatannya guys ya. Nah, lihat nih. Dan boom. Jatuh kocak. Jelek banget meninggoynya. Di situ ada tulisan "We always welcome kids as warm as Atos." Maksudnya apa guys? Apakah kalian tahu? Kalian komen aja di bawah artinya guys ya. Oh my mom, kok tiba-tiba langsung ada kocak. Biasanya kan dibalik itu dulu, dibalik tema atau gimana. Ini tiba-tiba langsung ketemu gitu guys ya. Oh my mom. Wow. Dan kalian lihat matanya. Kalian lihat matanya guys. Kalian harus melihat matanya cuy. Merah-merah gitu guys. Tuh. Oh my mom, apa dia kebanyakan main HP? Gak bercanda guys ya. Itu menandakan dia adalah monster yang sangat-sangat kejam. Oke, dan ini dia video yang terakhir, yaitu Chef Pixter Secret Room guys ya, atau ruangan rahasia dari Chef Pixter. Oke, diulang lagi. Nah, ini dia yang terakhir tadi guys. Pas banget. Oh my mom, karakternya sih menurut baby lah keren banget guys ya. Dan juga sangat mengerikan coy. Babi berwajah dua. Ini kalau kita dimakan langsung dicerna guys ya. Oke, dia lari. Ada suara babi gitu guys. Apakah kalian mendengarnya? Bentar, ada suara-suara ngoroknya guys ya. Lo, tiba-tiba dia di belakang kita dong. Tapi dia gak ngejar gitu guys. Kayak cuma mengikuti kita dari belakang. Goyang-goyang. Oke, ada suara piginya juga. Tiba-tiba masih di belakang dong. Asli ini horror banget. Kalau dia langsung makan kita untuk kita meninggoy. Kita sampai di ruangan Chef Pixter-nya guys ya, yang di trailer tadi. Oke, di sini ada tulisan Chef Pixter Mission. Oh, ada misinya. Done with dinner. Oh, kita harus makan malam dong. Clean the mess. Drop 7 dishes into washing elevator. Bla 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 bla. Nanti kita akan dapat hadiah kalau kita membersihkan mess dan 7 dishes washing elevator. Membersihkan elevator kah? Oke. Elevatornya di mana? Oh, ini dia elevatornya, guys. Oke, itu dia Chef Pixter-nya. Terus menata playernya, guys. Oh, kita harus membereskan meja-mejanya, guys, ya. 7 piring gitu kalau nggak salah. Oke, ini yang ketiga, keempat, kelima.
Oke, suara piginya bunyi-bunyi lagi. Tapi lucu suara piginya, guys. Keenam, satu lagi. Ini dia ketujuh. Oh, memang kaget baby doll, merinding kocak. Bener-bener dah. Kok tiba-tiba dia ada di sana? Oke, selanjutnya piring-piringnya dimasukkan ke elevator ini. Oh, bukan membersihkan elevator guys ya. Mohon maaf nih, salah tadi. Dan selanjutnya dia memencet tombolnya. Selanjutnya apa? Oh, dia dapat remote baru, remote drone guys. Dan ini remote-nya sedikit berbeda nih. Ada dua antena dan dua tombol. Oke, dia masuk ke ruangan rahasia safe fixture-nya. Safe fixture tadi ada di mana guys? Oh my mom, dia ada dong, ada di bawah situ guys. Oke, okay, dia pencet tombolnya dan oh dijatuhin. Itu apaan guys? Warning, don't feed. Oh jangan beri makan safe fisternya guys. Tapi playerin memberi makan cuy. Itu tadi makannya safe. Wow, dia berubah menjadi besar guys. Oh my mom, ini semakin menarik aja. Dulu dagang sabar untuk melihat episode selanjutnya. Wah keren banget sumpah. Gara-gara Perin memberi makan safe fixture-nya jadi membesar guys ya. Wow keren banget. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Baby Doll reaction video trailer Garden of Banban 3. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin Baby Doll untuk melanjutkannya lagi untuk reaction video Garden of Banban, komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dan di subscribe. Bye.